warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya geng. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai beberapa asteroid yang kabarnya lewati bumi pada bulan Januari 2021 ini. Tahun memang sudah berganti ya geng, tapi kenangan nih pasti tetap di hati dan juga impian boleh datang dan pergi ya. Tapi anugerah nih di angkasa raya geng terus mengitari, yakni ada komet, meteor, asteroid dan juga fenomena-fenomena langit yang akan tetap terjadi dan juga menjadi rujukan kamu nih untuk melihat fenomena langit tersebut apa aja sih di bulan Januari ini. Ternyata nih geng, kabarnya banyak banget asteroid yang akan lewati bumi. Ada asteroid apa aja sih? Nah, gue akan membahasnya lebih rinci lagi. Ada asteroid-asteroid apa aja yang kabarnya akan melewati bumi di bulan Januari 2021 ini. Asteroid yang pertama nih, ada asteroid 2003 AF23 yang kabarnya akan terjadi pada tanggal 3 Januari 2021 ini. Dan NASA mengatakan ya kalau asteroid 2003 AF23 ini dengan perkiraannya diameter 180 meter hingga 390 meter hampir selebar jembatan Golden Gate nih geng, akan melesat melewati bumi pada tanggal 3 Januari 2021 ini pada jarak 6,3 juta kilometer ya. Dan ia juga menambahkan nih kalau 3 puing kosmik yang relatif lebih kecil akan mendekati bumi pada 2 Januari dan juga 3 Januari 2021 ini. Asteroid 2003 AF23 ini ditemukan pada tahun 2003 nih geng, dan memiliki diameter 235 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Aten sehingga memiliki orbit yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi. Dan pada minggu nih 3 Januari 2021 ini, asteroid ini nih akan lewat di dekat bumi dalam jarak 18,3 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 7 juta kilometer. Asteroid berikutnya nih yang kabarnya akan lewati bumi juga ada asteroid 2016 CO247 yang kabarnya akan melewati bumi pada tanggal 6 Januari 2021 ini. Nah, asteroid 2016 CO247 ini nih geng ditemukan pada tahun 2016, memiliki diameternya 282 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Apollo sehingga memiliki orbit yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi. Dan pada Rabu 6 Januari 2021 nanti nih geng, asteroid ini akan lewat di dekat bumi dengan jarak 19,3 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 7,4 juta kilometer. Nah, sama nih seperti asteroid 2003 AF23 ya, asteroid yang satu ini juga tidak memiliki potensi untuk bertabrakan dengan bumi ya, setidaknya hingga satu abad ke depan. Asteroid berikutnya nih yang kabarnya akan lewati bumi pada bulan Januari 2021 ini nih ada asteroid 332446 dalam kurung 2008 AF4 yang kabarnya nih terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 nanti. Jadi ternyata ada dua asteroid nih geng, berarti ya di tanggal 6 Januari 2021 nanti. Dan sama halnya nih dengan beberapa asteroid sebelumnya ya geng, asteroid 332446 dalam kurung 2008 AF4 ini akan lewat dekat bumi pada tanggal 6 Januari 2021 nanti dalam jarak 9,6 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 3,7 juta kilometer. Dan ternyata asteroid 332446 dalam kurung 2008 AF4 ini nih geng ditemukan pada tahun 2008, memiliki diameter 408 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Apollo sehingga nih memiliki orbit yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi.
Berikutnya nih yang kabarnya akan lewati bumi pada bulan Januari 2021 ini nih, ada asteroid 2015 NU13 yang kabarnya terjadi pada tanggal 9 Januari 2021 mendatang nih geng. Dan Ma'rufin Sudibyo nih menjelaskan ya, kalau asteroid 2015 NU13 ini ditemukan pada tahun 2013, memiliki diameter 408 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Apollo ya geng, sehingga memiliki orbit yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi. Dan pada Sabtu nih 9 Januari 2021 mendatang, asteroid ini akan lewat di dekat bumi dalam jarak 14,8 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 5,7 juta kilometer. Asteroid berikutnya nih ada asteroid 65717 dalam kurung 1993 BX3 yang kabarnya akan lewati bumi pada tanggal 17 Januari 2021 mendatang. Dan asteroid nih geng 65717 dalam kurung 1993 BX3 ini ditemukan pada tahun 1993 ya, memiliki diameter 246 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Apollo hingga memiliki orbit yang dapat bersinggungan dengan orbit bumi. Dan pada Minggu nih 17 Januari 2021 mendatang, asteroid ini akan lewat di dekat bumi dalam jarak 18,5 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 7,1 juta kilometer. Berikutnya nih ada asteroid 2020 PP yang kabarnya terjadi pada tanggal 23 Januari 2021 mendatang. Asteroid 2020 PP ini nih kabarnya akan lewat di dekat bumi dalam jarak 18,2 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara nih dengan 7 juta kilometer geng. Dan sebagai informasi aja nih, kalau asteroid 2020 PP ini ditemukan pada tahun 2020, memiliki diameter 218 meter dan tergolong nih asteroid dekat bumi kelas Apollo ya geng, sehingga memiliki orbit nih yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi. Berikutnya nih yang kabarnya akan lewati dekat bumi nih pada bulan Januari 2021 ini ada asteroid 468727 dalam kurung 2010 JE87 yang kabarnya akan lewat dekat bumi pada tanggal 25 Januari 2021 mendatang. Dan pada Senin nih 25 Januari 2021 mendatang geng, ada asteroid 468727 dalam kurung 2010 JE87 nih geng akan lewat dekat bumi dalam jarak 15,8 kali lipat jarak rata-rata bumi bulan atau setara 6,1 juta kilometer. Dan asteroid ini sendiri ditemukan pada tahun 2010, memiliki diameter 257 meter dan tergolong asteroid dekat bumi kelas Aten geng, sehingga memiliki orbit yang bisa bersinggungan dengan orbit bumi. Ya, beberapa asteroid yang kabarnya akan lewat dekat bumi pada bulan Januari 2021 ini. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah dalam pengucapan kalimat atau ceritanya nih, mau dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, salam.